As one of Indonesia's leading artists, Agus Sawagi's work is known and loved in Indonesia and all over the world, where he has been widely exhibited and collected. His impact as an artist can be seen in his painterly technique, also in the ways in which he has been able to channel the hopes and fears of a generation that was swept up into the momentous political and social change in the lead up to Reformasi. His work involves constant self-interrogation, probing the myths and symbols that frame the complexity of human relations and national political power, elaborating its brightest ideals and miserable corruptions. His artworks are far from being simple analogies and observations of the changing world around him. This exhibition is a major undertaking by Museum Macam. We want to ensure that Indonesia's leading artists have the opportunity to present their work to the Indonesian public inside a world-class facility. Our approach to art education and our diverse public programs are designed to ensure that important artists like Agus Sawagi are better known to new generations, and that we can begin to better appreciate the role of art in shaping our understanding of society and history. Saya senang sekali bahwa pameran ini akhirnya bisa terrealisasikan setelah terhambat atau tertunda selama masa pandemi, karena pameran ini sungguh bisa menampilkan sang seniman dalam semua dimensinya dan dalam keseluruhan spektrumnya. Kita juga bisa menilik proses kreatif Agus Sawagi selama karir kesenimanannya yang cukup panjang itu, dan juga pertumbuhannya secara estetis, teknis, dan juga filosofis. Saya perhatikan dalam karya-karya Agus Sawagi, terutama dalam potret-potret dirinya, selalu ada kritik sosial dan perenungan atau pemikiran tentang sifat hakiki manusia, terutama kaitan antara kenikmatan dan kebahagiaan dengan kekerasan dan rasa sakit. Makna yang terkandung dalam karya-karyanya selalu berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, selalu ada rujukan-rujukan atau kemungkinan-kemungkinan baru yang ditampilkan atau dihadirkan dalam karya-karyanya setiap kali kita melihatnya. Ungkapan-ungkapannya sering atau bahkan selalu mencerminkan kondisi jiwanya atau pandangannya tentang kehidupan dan juga tentang sifat manusia, yang kadang ditampilkan secara subtil, introspektif, gamblang, atau sebagai satir sosial yang sangat menusuk. Dan tak jarang dirancang dengan sangat hati-hati untuk mengena pada tingkat nada emosional dan intelektual yang berbeda-beda. Dan justru karena Agus Sawagi itu nyaman dengan paradoks dan segala rupa displacement atau perpindahan dan peralihan, selalu ada elemen-elemen yang tidak terduga dalam karya-karyanya dan menjadikan karya-karya itu entah penuh kegalauan atau penuh ironi, humoris, dan bisa juga sekali-kali gokil atau sinting gitu, dan selalu ada dark humor gitu di dalamnya. Tapi mungkin karena background atau latar belakang Agus Sawagi sebagai graphic designer, karya-karyanya itu cenderung bagus ya komposisinya, dan selalu enak aja gitu loh untuk dilihat. Oh, saya rasa ini excellent curation dari different style of artistic expression dan juga different period, dan juga bisa benar-benar menampilkan essence of Agus Sawagi's punya artistic expression ya, yeah, secara cukup menyeluruh. Jadi ini I don't think you miss much ya dari koleksinya dan now dari periode ke periode. Jadi secara sedemikian komprehensif dan juga karena space yang macan ada, bisa benar-benar menciptakan satu tunnel
didorong dan bisa dibawa dari waktu ke waktu, dan juga saya rasa tidak banyak tempat yang bisa mempresentkan satu artis creation-nya dengan demikian. Menurut saya pameran Mas Agus Wage kali ini sungguh luar biasa, karena dalam pameran ini kami dapat kesempatan untuk melihat praktek kesenian Mas Agus dengan cara yang lebih komprehensif, lebih intim, lebih luas, tapi dengan cara yang mungkin kami semua dapat juga berrelate. Saya merasa bahwa exhibition design dari pameran ini kali ini di Macan juga betul-betul kelas dunia. Menurut saya menarik sekali bahwa walaupun karya-karyanya ditarik dari waktu yang cukup berbeda, penontonnya mungkin dapat melihat sebuah disiplin atau ketekatan dari seorang Agus Wage untuk merealisasikan sebuah ide estetika secara konsisten selama berpuluh-puluh tahun ini. I think this is just really important for us, for you know, Museum Macan's vision, not only for today but for the long term as well. Our mission in education is really, you know, to build that creativity, to build all these skills and problem solving, critical thinking, building confidence in children, which I think will be really important skill sets and life skills for, you know, children as they grow older and become adults and, you know, go into society as well. So, you know, I think this is just an amazing opportunity for children as well to, you know, grow and learn outside of the classroom as well. Museum Macan's impact is not just for today, but it's for the future. And this will be evident as the children make their way through schooling and into life as well. They'll develop new skills in creativity, in creative thinking, in problem solving, all life skills that are very important as they enter into society and become the adults that they will be for Indonesia. Saya rasa pameran ini adalah pameran yang cukup penting dan menarik, cukup penting buat karya-karya Agus Wage. Di pameran ini kita bisa melihat cukup lengkap perjalanan Agus Wage selama ini, dari ya mungkin agak-agak awal sampai ke yang terakhir. Saya sangat senang dengan pameran ini, dan selamat Macan bisa membuat pameran sebagus ini. I think having Museum Macan in Indonesia is an incredible thing. It's an incredible space, incredible platform for younger artists or aspiring artists, for students, for even Jakartans and Indonesians to learn about the world and about art. Where we don't have to travel, about history and about the future. So I think it's great that we have this space locally. We're very proud that it's Indonesian and Indonesian based, and yeah, I think it's a great thing. Yeah. Menurut gua Museum Macan itu punya peran yang sangat penting ya gitu. Kenapa? Karena I feel like different museums, different galleries, they each have different purposes in the society, and I feel like sangat-sangat mungkin hampir tidak ada yang seperti Museum Macan gitu memenuhi fungsi di mana art education itu harusnya menjadi sesuatu yang relevan gitu, menjadi sesuatu yang seamless, and it's not something that it's too intimidating atau that it's too out of this world gitu. Dan menurut gue itu purpose yang sangat penting ya, yang harus ada di dalam art education ecosystem. Dan menurut gue sangat senang selama berapa tahun terakhir kehadiran Museum Macan untuk memenuhi fungsi itu gitu. Sebuah PR yang tidak mudah pastinya, tapi sangat-sangat senang gitu bahwa Museum Macan dan tim-timnya selalu berusaha dan melakukan yang terbaik gitu dalam melakukan fungsi tersebut.
Harapan saya Museum Macan di masa depan semakin memasyarakatkan seni, terutama seni murni, di mana pada dasarnya seni harus diilhami dan bahkan dipraktekkan dalam dunia kesehari-harian kita, terutama dalam konteks manusia yang berpikir di masa depan Indonesia yang mungkin semakin lebih baik lagi. Thank you.